Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. Jadi guys, ini adalah iPhone 12 mini dan juga ini adalah 12 Pro Max. Di mana ini adalah penawaran terbaru untuk iPhone Siri 12 untuk tahun 2020 ini. Jadi bukan itu saja, semasa pelancaran iPhone Siri 12 yang baru itu hari, Apple ada juga melancarkan satu siri aksesori terbaru mereka yang dipanggil sebagai Apple MagSafe aksesori macam tu. Di mana dekat situ terdapatnya Apple MagSafe punya casing, ada wallet, ada charger dan lain-lain lah. Dan of course, macam korang kenali, Apple punya aksesori memang harga dia kerat leher, memang harga dia agak sultan. Jadi dalam video kali ni, aku nak bawakan satu alternatif yang boleh aku panggil sebagai alternatif lah. Sebab apa, dia bukannya original, tapi dia adalah alternatif kepada yang original. Di mana yang paling penting adalah harga dia lebih murah. Dan dalam video kali ni, aku nak bawa kepada korang, Apple MagSafe Silicon Casing, Apple MagSafe Charger dan juga Apple MagSafe Wallet ni. Jadi kalau korang nak tahu ia legit atau tidak, berbalik atau tidak, boleh beli atau tidak tanpa melengahkan masa lagi, let's check it out. So first thing first, disclaimer, barang-barang ini adalah semuanya adalah copy ataupun imitate punya barang. Aku beli daripada Shopee. So kalau anda kata korang berminat lepas tengok video ni, aku akan letak link dekat bawah. Second thing adalah, video ini adalah lebih kepada bertujuan nak test sama ada adakah barangan alternatif ataupun barangan copy ori ni, adakah dia punya function dia sama macam original ataupun tak sama? Adakah berbaloi atau tidak untuk korang beli berbanding yang original? So more kepada nak tunjuk dan nak buat testing saja. So tak nak cerita banyak, jom kita pergi ke item pertama iaitu dia punya MagSafe Silicon Clear Casing ini. Jadi macam korang nampak, ini adalah untuk iPhone 12 Pro Max, yang ini adalah untuk iPhone 12 biasalah. Jadi dari segi design overall look memang tampak lebih kurang sama dengan yang original, di mana dia ada dia punya magnetic ring dekat sini. Nanti kita akan test sama ada magnetic ring ni adakah dia function ataupun hanyalah sekadar hiasan. Dari segi design overall, transparency semua cantik, clear sangat. Cumanya dari segi design dia punya keliling, apa aku boleh katakan yang kopi ni dia ada macam rise sikit dekat sini untuk protection bucu. Di mana tak silap aku, untuk yang original tak ada, dia hanyalah bulat bujur saja. So yang ini ada extra protection dekat sini lah. Jadi overall tak ada apa, jom kita try pasang dekat iPhone 12 Pro Max aku. So far dari segi dia punya fitting adalah sangat-sangat fit, memang terasa sangat-sangat solid, tak terasa macam terlebih ke terkurang. Cumanya again macam korang nampak, dia memberikan extra protection dekat bucu empat-empat ni lah. Tetapi overall memang tampak agak promising. Alright, so itu untuk dia punya casing. Now jom kita test dia punya wallet pula. Di mana kita cuba ambil warna ni dulu. Aku beli empat-empat kali yang ditawarkan dekat Shopee tersebut. Di mana first thing first, kalau korang nampak, packaging itself dah tak copy lah. Memang dia adalah sami lewa punya packaging. Tapi yang paling penting kita nak tengok item dia. Jadi jom kita buka. So ini adalah dia punya MagSafe wallet dipanggil. Kalau nampak dari segi rupa dia lebih kurang sama. Bagi siapa yang dah pernah beli yang original, mungkin korang boleh komen adakah sama ataupun tidak. Tapi dia ada emboss punya logo Apple kat sini. Kat sini ada tempat boleh tarik wallet. Jadi kita cuba dekat iPhone 12 mini ni dulu. Adakah dia melekat atau tidak? Alright. So far nampaknya promising guys. Nampaknya agak promising. Di mana dia memang melekat. Tapi kalau kuat sikit boleh cabut lah. Di mana aku rasa yang original pun mempunyai masalah yang sama. Tapi overall, ya, still berfungsi seperti yang sepatutnya. Agak menarik. Jadi saiz dia ni memang ngam-ngam untuk iPhone 12 mini lah, yang paling kecil sekali. Memang tak ada masalah. Kita cuba masukkan kad hotel ni. Okay, kita cuba masukkan kad hotel dengan kad yang Apple punya fake ni tadi. Alright. Okay, so far macam ni lah. Jadi tujuan ni adalah korang nak jadikan dia sebagai mini wallet. Kalau korang tak nak bawa wallet yang besar, so korang boleh bawa benda ni lah. Alright, so far so good, so far so good. So bila korang nak guna wallet korang, korang just buka. Korang boleh slide keluar kad dekat belakang ni. Okay, cumanya yang ini dia melekat sikit lah. Dia tak smooth. Mungkin dia punya material kat dalam ni agak sticky sikit. Okay, tapi overall lama-lama aku rasa okay lah kot. So sekarang kita cuba dekat iPhone 12 Pro Max ni dengan casing yang imitate ni juga . Okay, so far so good. So far so good. Okay, jadi macam ni lah rupa dia. Cumanya satu benda yang kurang adalah, aku tengok yang original, kalau korang letak MagSafe punya accessory kat belakang, dia akan keluar animation lah. Tapi yang ini macam tak ada. Ya, of course tak ada sebab dia bukan original. Selalunya dia akan keluar ke depan ni macam Apple MagSafe accessory ada connected macam tu lah. So, untuk yang copy ori yang edisi pertama ni, aku rasa tak ada lah benda tu. Tapi tak penting pun benda tu kan. Tapi more or less adalah function. Kita cuba tengok kalau tanpa phone, adakah casing ini mempunyai magnet? Alright, memang mempunyai magnet. Casing ni memang sangat-sangat legit. Alright, so far so good. Aku agak gembira dengan hasilnya. Kita cuba tengok warna lain pula. So, sekarang kita cuba test semua warna . Warna coklat gelap ni dulu. Okay, macam ni rupa dia. Sangat-sangat nice. Sangat-sangat imitated macam ori. Nice gila. Lepas tu kita cuba warna tadi. Okay. Nice kan?
Lepas tu warna hitam. Okay, nice. Last but not least adalah warna dark blue. Ini adalah yang aku rasa paling sesuai dengan warna iPhone 12 mini biru ni lah. Memang sangat-sangat handsome guys. Memang sangat-sangat handsome. So bagi korang yang nak minimalistik, korang boleh buat benda ni je lah. Maknanya letak IC dengan satu card bank dah cukup lah kot. So sekarang kita nak cuba Apple MagSafe charger ni pula. Alright, kita nak check dia legit tak legit. So dari segi packaging, apa aku boleh katakan, nah, yang ini packaging ni nampak bijak sikit lah. Nampak macam original kalau korang nampak. Alright, so untuk itu kita keluarkan dulu. So far so good. Sebab aku tak tahu yang original macam mana rasanya, tapi so far nampak agak promising kalau korang nampak. Alright. So dipakai type C. Jadi untuk itu jom kita cuba. Jadi aku akan pakai type C 65W ni, kita cuba tengok adakah function tak function. So kita cuba pada iPhone 12 mini dulu. Di mana macam itulah fungsi dia. Ha, dan nampaknya keluar charging dia tau. Okay. Again, kalau korang nampak ada animation. Yang ini keluar animation guys. Macam original kot. So sekarang kita cuba dengan iPhone 12 Pro Max aku ni. Tanpa casing dahulu. So first thing first, kita cuba lekatkan ke belakang. Surprisingly, ada animation guys. Ada animation guys. Again, aku cuba lagi sekali. Kalau korang nampak, ada animation guys. So, ini quite promising. Apa aku boleh katakan quite promising. Now, kita cuba dengan casing pula. Okay, kita cuba dengan casing pula. 1, 2, 3. Yah guys, memang charging guys. Memang charging guys. Memang promising guys. Memang nice guys. So, selesai sudah kita punya uji kaji untuk 3 item boleh dikatakan sebagai imitate ataupun copy ori untuk Apple MagSafe punya accessory 2020 ni. Berapakah tanda harganya? Berapakah penjimatan yang korang dapat melalui barang imitate ini? First, kita cuba tengok harga untuk MagSafe wallet ni. Di mana kalau dekat website Apple, harganya adalah RM269 guys. RM269 untuk original punya lah. Di mana dia mungkin berfungsi seperti yang sama dengan yang imitate ni. Tetapi untuk yang imitate ni, korang agak-agak berapa? Untuk yang imitate ni, aku boleh dapatkan dengan tanda harga lebih kurang RM11 saja guys. RM11 korang dapat satu. So, RM260 lebih, korang boleh dapat berapa? 26 wallet ni guys. So, pilihan di tangan anda. So, itu untuk the wallet. So, how about Apple MagSafe silicone casing ni? Kalau dekat website Apple, harganya adalah RM219. Tetapi, berapa pula harga untuk imitate copy ori ini? So, untuk yang ini, ia berharga RM48. Which is korang boleh beli lebih kurang 5 casing ini. Dengan harga original lah. Dan last but not least, berapa pula harga MagSafe charger ni? Sebab apa dekat laman web Apple, harganya adalah RM179 untuk charging ini. So berapa aku dapatkan dekat Shopee? RM49.80 saja, which is 3 kali ganda lebih murah daripada yang original lah. Tetapi again, bukan aku nak menggalakkan korang pakai barang yang tak ori. Sebab apa aku tahu pengguna Apple semua kaya-kaya boleh beli yang original. Tetapi aku just nak buat satu testing, nak tengok adakah yang copy ori dengan yang ori untuk MagSafe accessory ni, adakah dia punya function dia sama? Dan so far, apa aku boleh katakan, hasil dapatan aku boleh katakan at least 90% adalah sama. Cumanya mungkin yang wallet ni, dia tak keluar animation. Casing ni, so far okay. Cumanya design dia tu ada lebih improvement. Dia ada dia punya extra safety dekat keliling bucu ni. So, bagi aku adalah satu benda yang bagus berbanding yang original kan? Dan untuk MagSafe yang ini, so far macam original, tak keluar animation. So, pilihan kat tangan anda lah. Jadi, kalau korang nak dapatkan benda-benda yang aku beli ni, aku boleh letak link dekat bawah. Jadi korang boleh beli kat link tersebut lah. So guys, sampai sini saja video kali ni. Kalau korang suka video-video macam ni, korang boleh klik butang subscribe dekat bawah, butang loceng kat sebelah dia, dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.